Ginting-ginting suka lahir di tanah Karo. Dari dua istri, ginting-ginting suka dikaruniai 9 orang anak. Tiga orang putra dan 6 orang putri. Cerita nyata ginting-ginting suka. Semasa hidupnya, beliau adalah pekerja keras, tangguh dan pantang menyerah. Demi menghidupi istri dan si buah hatinya. Bukan saja keluarga yang beliau pikirkan, akan tetapi kepentingan orang banyak pun beliau siap untuk mempertaruhkan nyawanya. Karena kedikjayaan yang beliau miliki bukan untuk melindungi dirinya sendiri. Konon katanya beliau pun pandai bermain silat atau disebut dalam bahasa Karo bikar. Dan ilmu peringan tubuh, jika beliau sedang menghadapi mara bahaya, beliau bagikan tupai meloncat kian kemari. Thank you.
Selain ilmu peringan tubuh, kebalan tubuh pun beliau memiliki. Salah satunya ketika seorang putranya meminta dipelajari ilmu kekebalan tubuh dan peringan tubuh. Akan tetapi beliau menolak dengan tegas karena beliau tidak ingin menggunakan ilmu yang beliau miliki digunakan untuk kejahatan. Akan tetapi putranya tersebut memaksa untuk memiliki ilmu dan dari sang ayah. Sehingga kemarahan sang putranya pun memuncak dan mengambil sebuah tombak. Lalu tombak tersebut dilemparkan ke arah sang ayah yang sedang menikmati hidangan. Alangkah kagetnya sang putra tersebut melihat sang ayah dengan santai menangkap tombak dengan cekatan. Pada akhirnya sang anak lari terbirit-birit. Yang lebih unik menurut cerita dari sang cucu, ketika itu mereka sedang mengembala beberapa ekor sapi. Pada sore itu sapi-sapi tersebut digiring ke sebuah sungai untuk dimandikan. Tiba-tiba saja salah satu dari sapi tersebut mengamuk meloncat-loncat bagaikan kerasukan makhluk gaib. Cucu tersebut berteriak menangis ketakutan sambil memanggil sang kakek. Akan tetapi sang kakek mengerti akan hal tersebut. Lalu sang kakek langsung meloncat bagaikan tupai dan menepuk punggung sapi. Akhirnya sapi tersebut menunduk diam bagaikan tidak ada terjadi apa-apa. Sang cucu pun diam, membisu seribu bahasa. And I